Gimana, Ma'am? Eh, bawa-bawa, jangan di situ. Hah? What? Kok gak pakai sandal? What? I don't wear sandals. Ya. Mau nyusul suami sendirian. Nana di rumah. Suasana perumahan di sini. Mau nyari sapu, salah nyebrang. Emang gak bisa baca peta. Sapu, nyebrang jalan. Oke, sudah menyebrang jalan. Nah, nyari stasiunnya. Nyebrang lagi, aduh, mana nih? Baca peta aja. Oke. Nah, ini dia stasiunnya. Oke, kita get down dulu. Thank you.
kita belok kanan. Oh, ini di tengah mall ya. Gede banget. Oke. Okay. Ini Apple. Kita jalan-jalan ya dulu di dalam mall ini. Namaku berubah jadi merah. Oke, kita sekarang mau ke jalan keluar. Mana ya? Oh, ini dia. Kita mau ke World Trade Center. Tinggi banget building. Oh, ini dragon. Oh. Sorry. Welcome to World Trade Center. Okay. Jalan sambil minum kopi, makan buat kereta, pemandangannya dulu gitu ya. Kita mau ke Monumen 9/11. Menuju apa namanya? Menuju monumennya World Trade Center. Udah jadi kolam sekarang.
kok nggak ada airnya? Kolamnya sekarang nggak ada airnya. Iya, ada nama-nama yang dulu meninggal. Oke, kopinya udah habis, cuman kok nggak nemu tempat sampah ya di sini. Kemana nih? Yuk kita jalan mengitari. Nggak ada airnya loh sekarang. Dulu apa building yang apa 9/11 kejadian pas 9/11 itu sekarang dibuat memorial kayak gitu. Ini untuk kedua kalinya kesini, dulu terakhir 10 tahun yang lalu. Panas ini gedungnya, tinggi banget. Julang tinggi. Tuh kok nyari tempat sampah nggak nemu-nemu ya? Heran deh, tumben di sini nggak ada tempat sampah. Oh, apa masuk ke mall aja lagi ya? Jalan-jalan. Ternyata itu antri orang masuk ke museum. Kirain free, ternyata bayar. Great Center Mall-nya. Udah, kita jalan-jalan yuk. Ki mau ke kayaknya ke gereja, ke church. Seru. Ramai banget ya di sini suasananya. Buildingnya. Kita menyeberang. Kursinya ada kuburannya. Kok serem ya? Oke, kita jalan-jalan di tengah kuburan. Serem ya. Banyak kuburan. Jalan-jalan di tengah kuburan. Gimana gitu rasanya jalan-jalan tengah kuburan? Kan banyak banget kuburan sekitar gerejanya, di halaman gerejanya. Oke, kita balik aja lah. Nyusul suami aja deh.
George Washington pernah berdoa apa 1789 tahun 1789 presiden nama pertama Amerika pernah berdoa. Wah banget ya, berarti ya ini gerejanya tahun berapa? 1766 dibuka tahun 1766. Ya ampun, tua banget. Boleh masuk enggak ya? Oke, kita masuk aja deh. Is it free? Are you recording? Yep, no recording. Suasana di dalam gerejanya. Ini ada lilin. Kalau yang mau berdoa. Nyari adem dulu, panas ini di tengah mallnya. Oke, kita cari restroom dulu. Keluar. Orang banyak ngutuan di sini. Kita melanjutkan perjalanan. Nah, yang ini dia ada one, yang lagi satu monumennya ada airnya. Itu si one. Itu luas banget ya. Ada airnya.
gimana ya? Ya Jenny. Kemana? Sudah ketemu suami. Apa nih? Apa nih? Jus? Oh, merah aja. Wah, ini kok udah ada isi nama yang? Ini nulis. Mana punya ku tadi ini dia. Wah. Wow. Di 71 nih mana? Iya. Bingung nyari stasiunnya bolak-balik nyebrang kan? Bolak-balik nyebrang. Tadi bilangin 75 naik sekali. Itu air ya? Tulang tinggi. Oke. Kita jalan. Wah, ini sunsetan di sini. Wah, itu Liberty. Mana dia? Oh, itu dia Liberty-nya. Itu Ellis Island. Itu ya. Ini. New Jersey view.